Oke, halo semuanya, kembali di channel gua. Jadi di video kali ini gua bakal coba untuk mainin game Roblox lagi. Dan di video kali ini gua bakal cobain game Sindo Live, teman-teman. Jadi di sini tuh sebenarnya udah banyak yang rekomendasiin ini game. Cuman dulu-dulu itu waktu main ini game itu nggak bisa cuy di laptop ya. Apa namanya? Titik-titiknya tuh nggak ada, guys, yang di kepalanya Boruto itu ya. Waktu pertama kali gua main tuh belum gituannya nggak ada, guys. Makanya gua agak keribet gitu. Dan sekarang ini udah ada. Dan gue sebenarnya udah grinding ya, teman-teman. Gue ini udah level 300 berapa tadi tuh? 300 berapa tadi, guys? Lihat level di mana tadi, cuy? Intinya udah level 300-an lah ya. Mana sih ininya? Level. Level 393, guys. Gue semalam grinding ya, sama nyari-nyari tahu tentang tier list yang terbaik untuk bloodline-nya sama elemennya. Nah, di sini gue untuk bloodline-nya gue udah dapet yang terbaik sih. Cuman ada satu yang belum ya. Yang satu lagi udah, guys. Namanya Strange. Itu gue liat di tier list di website-website sama di YouTube itu. Namanya Strange itu tier atas, teman-teman. Sama satu lagi nih gue pake Renshiki ya. Cuma Renshiki ini harus diganti, teman-teman. Dan gue juga di ini game kemarin ketemu Ishiki, cuy. Ketemu Ishiki ya. Ternyata udah nyampe Ishiki, guys, di game ini. Keren juga, cok. Kita isi cakra dulu. Di sini untuk skill-skillnya gue belum kebuka semuanya ya, karena ini gue kemarin tuh habis ngeriset-riset, guys. Jadi yang awalnya tuh gue pakai api sama apa gitu, terus gue akhirnya gue dapet yang bagus, dapet si Chaos sama Acid ya. Ini kalau gue liat-liat Chaos ini aja kayak Amaterasu, cok, tuh liat ya. Nah, kita ada skill semen. Skill semen, anjir. Nah, kita kalau pakai ginian kalau dipukul dia bakal kena gak sih? Oh, efeknya nggak terlalu ini ya. Wah, anjir. Buset. Skill naganya serem banget, cok. Ini gue paling suka skill ini nih ya. Dar. Kayak Amaterasu gitu, guys. Keren juga nih Boruto ya. Kita isi cakra dulu. Paling nanti gue tinggal reset ini sih. Elemen. Gue ini beli 3 elemen ya, teman-teman. Gue beli 3 elemen. Gue nge-unlock pake Robux, anjir. Nih gue pakai ini nih, Chaos ya. Chaos gue liat ini dia tier bagus. Ini semen tengah-tengah sih, gak terlalu bagus banget. Sama acid nih bagus ya. Tapi gue lagi nyari ini cuy, Prism sama Pyromania ya, untuk nyari yang lebih bagus. Nah, ini Strength nih, ini masih level 91 ya, karena gue kan kemarin reset, guys. Sama nih Renshiki. Gue gak tahu nih Renshiki nih skillnya apa ya. Renshiki Absorption. Apakah ini kayak pain-pain gitu, cuy? Gue jadi penasaran juga nih lah. Gue jadi penasaran, cuy. Sama ini game bisa travel-travel ya, cu. Nah, yang gue penasarin adalah apakah kalau misalkan kita pindah map, apakah kita bisa tetap misi-misi, guys. Nah, ini gue sekarang udah di Finland. Gue gak tahu nih desa siapa, anjir, Finland. Dan di sana lagi pada berantem-berantem, teman-teman. Lagi pada berantem ya. Gue di sini belum bisa PvP kayaknya sih. Levelnya masih rendah amat, cuk. Sama gue pengen beli senjata tuh, cuma ternyata butuh apa gitu, gue lupa ya. Jadi gue belum bisa beli senjata lagi, guys. Nah, mungkin gue di sini bakal lihat mereka bertarung kali ya. Gue penasaran juga, cuy. Ini mereka pada pakai elemen Oh, ini kayaknya pakai elemen sama kayak gue deh dia deh. Gue juga ada, guys, skill kayak dia tadi tuh ya, kalau nggak salah. Coba ini kita lihat, ini dia pakai elemen apa ya? Oh, tadi kayak pakai pedang kunai-kunai gitu, cuy. Wah, anjing semena, cok. Ayo, keren juga ya. Gua nggak bisa dihit, coy. Anjing, Amaterasunya gila, gede banget, guys. Buset ya, kalau udah ini gila banget, coy. Ada Susanoo, anjir. Ini Susanoo bloodline yang mana, teman-teman? Coba kita iseng sini. Tuh kan, mirip-mirip, anjir. Oke, guys, dan ini gue sekarang lagi di nggak tahu ini kota siapa, anjir. Terus ini gue dapat misi. Ternyata ini ya di setiap kota itu ada misinya juga, teman-teman. Tapi walaupun ini kayaknya agak sepi gitu ya. Kotanya agak angker gitu, bos. Kotanya agak angker, anjir. Kalau di yang Konoha tadi tuh masih ramai banget, teman-teman. Dan ini game gue lupa kasih tahu ya. Kalau ini game tuh nggak cuma Naruto doang, teman-teman. Jadi tuh di ini game tuh ada dari anime lain juga ada ya. Contohnya ada Jojo, ada Ichigo, ada Bleach. Kemudian ada
One Piece, One Piece lagi dimasukin juga cuy. Udah ada Snackman anjing. Terus Jin Mori, gue lupa Jin Mori dari anime apa ya? Dari high school gitu udah gue lupa guys. Yang berantem-berantem gitu ya. Terus ada apa lagi ya? Intinya ada beberapa anime lah, lumayan banyak lah. Karena pengen digabungin gitu guys. Dan ini ninjanya agak jauh juga ya bos. Gila guys, gila gila. Misinya di mana? Musuhnya di mana ya? Anjir anjir. Kenapa nggak terlalu deket? Wah guys, ada itu guys. Ada ini, ada gini-ginian nih. Nanti kita samperin guys. Yah mati kah? Ya belum sempat lihat teman-teman. Aduh, ada ekor dua tadi kalau nggak salah tuh ya. Ada ekor dua teman-teman. Nah ini nih musuhnya nih ya. Kita langsung saja skill. Musuhnya kadang nggak ini ya, nggak terlalu respon cepat gitu guys. Oke nice, kita aktifin dulu ginanya. Ayo buruan bang, serang aku bang. Serang aku sini bang. Slow slow slow, masih cooldown, masih cooldown. Santai 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 santai. Kita skill dulu sini, bam. Oke lumayan. Range key kita udah level berapa tuh guys tadi tuh ya. Aduh tadi yang biju-bijunya nggak dikasih lihat ya. Gue pengen pengen lihat padahal guys. Oh ini masih ada anjir. Eh jangan apa nyerang gue cok. Astaga gue di kill dong. Ya elah guys, mentang-mentang level gue kecil ya dihajar. Tadi karena gue dihajar sama orang guys. Dan itu kayak company-nya tuh gak mau cabut gitu anjir. Dia ngehit gue terus cok. Akhirnya gue disini pindah kota. Dan kita bakal coba misi-misi lagi aja kayak biasa ya. Di sini gue udah bisa unlock-unlock skill belum sih? Kayaknya belum bisa dah guys. Ini walaupun udah bisa kebuka cuman kan perlu bloodline-nya level 290 coy. Belum-belum ini ya, belum bisa guys. Ini harus di farming terus sih. Paling gak enaknya itu ya kalau misalkan kita ganti elemen atau bloodline, itunya bakal kereset ya guys. Jadi harus farming-farming terus sih. Makanya ini emang harus dari awal udah harus dipilihin gitu. Kita mau pake yang mana. Karena kalau misalkan udah level gede, kita harus farming-farming lagi cok. Capek anjir. Kita langsung skill saja di sini. Sama ini ya, musuhnya nggak terlalu responsif dah. Ayo bang, buruan bang. Ini gue juga pake acid buat apa anjir. Serem guys. Serem. Kita kasih skill dulu gak sih? Tuh makan tuh Ametrasu tuh ya. Kalau skillnya bagus mah enak guys. Nah kemarin gue lihat itu tuh Isiki di sini nih ya kalau nggak salah. Cuy, ntar mungkin bakal gue kasih videonya kali ya karena gue gabut banget guys waktu semalam ya. Gue nggak bisa rekaman jadi gue cuman rekam tanpa suara gitu di game ya. Oke, mungkin gue di sini bakal coba untuk misi sekali. Dan di sini gue barusan beli katana ya, beli katana. Bentar, gue bakal coba ngajar deh, bisa gak cuy? Oh, dia masih level 200-an gue. Eh, kill aja kali ya. Kill aja guys, kill aja. Anjir ini gue pertama kalinya cuy nge-kill orang ya. Kisah execute. Gimana caranya? Diapain anjir? Ah ditusuk-tusuk. Ah gitu. Oke. Nah jadi gue sini habis beli katana. Kemudian kenapa gue beli katana? Karena di sini untuk harga bloodline itu ternyata mahal banget cuy. Mentang-mentang strength ini tipe ini ya tier atas. Ini harganya 900 ribu. Anjir. Terus yang Renziki 500 ribu guys. Aduh, mahal-mahal banget ya. Nah masalahnya adalah cara untuk dapetin duit itu biar banyak gimana teman-teman? Karena ini gue masih baru nih ya. Sayang aja gitu, gue kirain apa bakal bisa langsung dipakai gitu, harganya murah ya. Ternyata harganya mahal banget bangke. Kalau yang bloodline pertama gue tuh pakai kristal lah, itu tipe tier paling bawah teman-teman. Eh ada lawan bos tuh dia tuh.
tipe-tipe tier paling bawah itu aja ini ya, apa namanya? Harganya murah anjir, harganya murah. Ini lawan siapa anjir? Oh, lawan si Akuma-Akuma ini ya. Apakah dia ngincer kita, guys? Anjir, kita belum kuat ya. Kita kalau enggak salah tuh dari yang gue lihat tuh lawan bos-bos kita harus level 1000 dulu, guys. Sedangkan kita masih level anakan ya. Nah, coba kita gunain ini yuk. Kita skill ini dulu. Terus kita skill ini. Langsung gunain katananya mana? Dah, mana anjing katananya? Oke. Ya, lumayan lah ya. Kita kasih gini-ginian dulu. Kita skill lagi. 1000 doang sih ya. 1000 doang guys, Dimika, tapi lumayan lah ya. Nanti mungkin bisa di upgrade-upgrade lagi, coy. Dan oke, teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.